selebriti tanah air bersama Serian Ibrahim di Insert Pagi. Kali ini kita mau lihat nih kekompakan dari pasangan yang memang baru 2 tahun menikah tapi sampai dengan sekarang belum diberikan momongan. Mereka sama-sama kompak, pekerjaannya kompak. Udah gitu kita juga mau lihat kekompakan mereka dalam merapikan ataupun juga membersihkan rumah. Karena sampai dengan sekarang asisten rumah tangganya itu belum kembali lagi. Jadi mau gak mau mereka harus membersihkan rumahnya sendirian. Demian dan juga Sarah Wijayanto, bahkan Demian ini pernah bilang, katanya Sarah Wijayanto ini semakin seksi ketika membersihkan atau menyapu rumahnya. Bisa aja nih Demian bilang aja gak mau bayar asisten rumah tangga, jadi istrinya disuruh nyapu terus ya. Baik pemirsa, kita akan lihat bagaimana kekompakan Demian dan juga Sarah Wijayanto. Mana yang lebih kompak, ketika Demian bersama Sarah Wijayanto atau ketika bersama Yulia Rahman? Ini dia selengkapnya. Momen libur Idul Fitri tanpa adanya asisten rumah tangga, lantaran mereka harus mudik ke kampung halaman, akhirnya dialami oleh pasangan Demian dan Sarah Wijayanto. Namun ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga bukan menjadi masalah besar bagi keduanya, pasalnya pasangan yang menikah tahun 2014 ini justru mengaku semakin kompak dalam membagi tugas membersihkan rumah. Enggak sih, so far sih enggak ya. Saya udah berjalan hampir, kan kebetulan pembantu pulangnya itu juga H-2 ya. H-2 jadi udah berjalan sekitar 4 harian tuh udah gak ada masalah gitu. Jadi kita udah terbiasa. Cuma tadi itu yang lebih kayak ke pekarangan terus kayak buang sampah dari kita kan kalau numpuk di luar juga kan nggak lucu juga sampahnya, dia harus buang. Kadang mana tuang sampahnya, terus kadang-kadang yang pekarangan yang nyapu-nyapu gunting-gunting rumput itu kan nggak enak juga kalau misalnya saya di situ. Maksudnya saya juga tipe orang yang nggak suka panas, jadi karena kalau siang-siang nggak deh, mungkin lebih nggak telaten kan. Yeah. Kalau misalnya kita ngerjain, saya juga kalau misalnya kalau nyuruh orang nyapu harus diangkat semuanya gitu. Kalau coba kemarin saya nyapu nggak akan diangkat. Ini kan kadang-kadang suka gini juga, kayak kemarin masih ngomong sendiri, gila ya gue suka marah gitu kan kalau angkat ya. Iya lo udah kerjaannya dia, cuman maksudnya kayak kan mesti telaten kan kalau kayak gitu. Sebenarnya sih kita juga nggak terlalu tergantung ya, karena di apartemen juga pembantu tuh cuma datang siang pulang sore gitu. Jadi di sini pun juga gitu, si Eda tuh kalau datang pagi sore udah pulang gitu. Paling ada yang jagain aja, ada yang laki-laki cuma jaga rumah. Jadi apa ya, kalau dibilang tergantung banget sebenarnya nggak juga gitu. Cuman kayak kita sih lebih concern sama kayak ini sih, kayak yang cuci baju sama yang beres-beres yang di luar kayak misalkan halaman atau pekarangan lah. Kalau cuci apa nyepel sama nyapu sih kita masih bisa, cuman yang lain-lainnya itu terus kadang-kadang yang paling susah kayak kan ini kan karena masih baru juga, jadi kadang masih ada yang perlu diperbaikin. Nah kemarin tuh sempat yang ada yang bocor, wah bingung gimana. Tapi untungnya hari ini dia masuk, dia ada. Meski mengaku kompak dalam membagi tugas membersihkan rumah, namun Sarah mengaku sempat mengalami kewalahan membersihkan rumah. Mengingat sebelumnya segala pekerjaan rumah sudah dilakukan oleh para asisten rumah tangganya, hal ini membuatnya semakin sadar untuk menyayangi dan menghargai setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para asisten rumah tangganya. Iya banget, jadi kerasa banget. Makanya ya buat kalian yang punya pembantu tuh disayang, dihargai juga. Iya loh, gak maksudnya kerasa kan kalau misalnya pada saat kayak gini kita tuh sebenarnya butuh mereka gitu. Jadi jangan terlalu galak sama mereka. Kalau misalnya mereka belum bisa ya diajarin yang benar gitu. Jangan apa ya, ya mereka kan juga manusia juga, mereka orang bekerja gitu. Kita butuh mereka. Dan apa namanya, sekarang nggak biasa nyuci, nggak mau susah gimana ya, apa namanya, bener-bener walaupun misalnya kayak mungkin kita nggak ngerjain sendiri pada saat sekarang mereka nggak ada, kita ngerjain sendiri tuh kerasa banget. Bayangkan mereka harus melakukan itu setiap hari gitu. Emang mereka kerja, cuman kan ya kita harus ingat juga kita harus menghargai mereka gitu. Terlepas dari rasa lelahnya harus membersihkan kediaman tanpa asisten rumah tangga, Sarah dan Demian yang sudah menikah 2 tahun ini mengungkapkan kerinduannya untuk segera memiliki anak. Bahkan dalam waktu dekat, rencananya Sarah akan ke dokter untuk menjalani program bayi tabung demi mewujudkan impiannya memiliki anak. Baru kan mau ke dokter nih setelah lebaran. Mereka kayaknya dokternya juga balik dari liburan sih minggu depan. Jadi emang baru mau ke dokter minggu depan. Jadi doain aja.
progres untuk programnya bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi emang ada beberapa option nanti yang nggak tahu mungkin bisa balik tabung atau apa. Udah mulai kita pikirin ya Love ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana progresnya. Kalau emang harus balik tabung ya, ayo. Kalau misalnya emang ada option lain ya kita jalan. Mungkin kepengenannya tidak seperti tahun lalu. Dulu kan tahun lalu pengen banget. Tapi akhirnya kita kan malah, apa ya, bukannya dikecewakan, tapi akhirnya malah hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi sekarang lebih kayak, lebih berpasrahkan diri, ikhlas terus aja. Ikhlas, ya udah kalau emang dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti kan emang belum dapat surat izin dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita berusaha aja sebagai manusia, berusaha dikasih ya alhamdulillah, kalau emang belum saya yakin pasti karena ada alasannya. Tapi ada progres bayi kembar juga seandainya ingin melakukan cuma satu aja, satu. Ya, Jakarta udah macet. Satu aja cukup, mau jaya cowok apapun pokoknya satu aja cukup. Sehat, yang penting sehat. Pada saat di tes kesakitan, dari situ aku yang kayak males. Kayak trauma sebenarnya, tapi sekarang udah yuk, oke, kita kan udah untuk setahun ya? Iya, setahun. Ya kita harus ingat juga, kita harus aku menghargai mereka gitu. Terlepas dari rasa lelahnya harus membersihkan kediaman tanpa asisten rumah tangga, Sarah dan Demian yang sudah menikah 2 tahun ini mengungkapkan kerinduannya untuk segera memiliki anak. Bahkan dalam waktu dekat, rencananya Sarah akan ke dokter untuk menjalani program bayi tabung demi mewujudkan impiannya memiliki anak. Mau ke dokter nih setelah lebaran. Mereka kayaknya dokternya juga balik dari liburan sih minggu depan. Jadi emang baru mau ke dokter minggu depan. Jadi doain aja progres untuk programnya bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi emang ada beberapa option nanti yang nggak tahu mungkin bisa balik tabung atau apa. Udah mulai kita pikirin ya Love ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana progresnya. Kalau emang harus balik tabung ya, ayo. Kalau misalnya emang ada option lain ya kita jalan. Mungkin kepengenannya tidak seperti tahun lalu. Dulu kan tahun lalu pengen banget. Tapi akhirnya kita kan malah, apa ya, bukannya dikecewakan, tapi akhirnya malah hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi sekarang lebih kayak, lebih berpasrahkan diri, ikhlas. Ya udah kalau emang dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti kan emang belum dapat surat izin dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita berusaha aja sebagai manusia, berusaha dikasih ya alhamdulillah, kalau emang belum saya yakin pasti karena ada alasannya. Tapi ada progres bayi kembar juga seandainya ingin melakukan cuma satu tabung. Satu aja. Jakarta udah macet. Satu aja cukup, mau jaya cowok apapun pokoknya satu aja cukup. Sehat, yang penting sehat. Pada saat di tes kesakitan, dari situ aku yang kayak males. Kayak trauma sebenarnya, tapi sekarang udah yuk, oke, kita kan udah untuk setahun ya? Iya, setahun. Ya pemirsa, itu dia Sarah Wijayanto dan juga Demian di tempat kediaman Sarah Wijayanto. Maksudnya tempat kediaman mereka berdua ya. Tapi mana sih kita gak lihat beres-beresnya. Lebih tepatnya ngelihat Sarah Wijayanto ngebukain apa itu toples kue, gak berhasil-berhasil. Palingan juga tadi ada yang lihat Demian cuci piring. Ya penasaran loh, kalau Demian bilang katanya Sarah Wijayanto semakin seksi kalau nyapu. Aku gak lihat tuh seperti apa. Tapi kita doakan juga semoga proses bayi tabungnya bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Mau laki-laki, mau perempuan, sama aja yang penting sehat. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Dan selanjutnya pemirsa, kali ini ada seorang baby, lebih tepatnya adalah baby perempuan, yang bernama Gempita Naura Martin. Lahir di tanggal 1 Januari 2015 lebih tepatnya. Berarti ini kan umurnya masih 1 tahun sampai dengan sekarang. Tapi umur setahun lebih, Gempi ini ekspresif sekali kalau difoto. Makanya sampai dengan sekarang, Gempi sering difoto-foto sama mamanya ataupun juga memotretan untuk beberapa produk atau juga barang-barang. Seperti apa selengkapnya? Sesaat lagi hanya di Insert Pagi.